gara-gara kemarin itu Via mau nge-DM ceritanya. Mau nge-DM maksudnya Via tuh mau ngomong yang baik-baik gitu loh intinya. Terus Via kaget dong pas buka DM tiba-tiba ternyata dia tuh udah pernah nge-DM Via duluan bulan lalu, satu bulan yang lalu. Jadi sepertinya masalah ini bukan karena rentetannya bukan gara-gara award. Bukan gara-gara award yang di Malang itu, tapi memang sudah ada sebelumnya. Jadi dia udah nulis kayak begini duluan. Sorry. Dan kata-katanya sama, ini ada tanggalnya 19 Oktober 2017, satu bulan yang lalu, jadi satu bulan sebelum adanya award yang di Malang. Biar publik juga ngebaca gitu yang sesungguhnya seperti apa, jangan terkesan ngomong salah tapi kayak dipaksa gitu. Kalau memang sampean gak ngerasa bahwa sampean salah, gak apa-apa gitu, gak apa-apa, kita bisa lanjutin kok, nanti kita bisa tahu siapa yang benar gitu loh, kalau emang ngerasa gak salah ya. Tapi kalau memang merasa salah dan sebelum berlanjut ke jalur yang selanjutnya, silakan diselesaikan dengan cara yang baik-baik aja. Kesannya dikiranya mereka Via tuh menganggap yang dulu-dulu sama si artis itu hasil manipulasi, padahal Via mikir dong dulu perasaan Via nggak pernah jadi satu nominasi sama dia gitu loh. Jadi gitu loh mas, intinya kalau orang Korea nggak suka jelas apapun yang Via raih sekarang, Via ngerasa apa ya, beruntung, bersyukur gitu, Via senang. Jadi kalau misal ada kayak masalah-masalah gini, anggap aja lah itu cuman kerikil aja gitu. Untuk meraih di posisi sekarang itu kan butuh perjuangan dan butuh proses lama gitu, nggak gampang, nggak segampang ngebalikin telapak tangan.